Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajmain amma ba'du. Jumpa lagi dengan saya Jeffrey Bruning di channel Cahaya Nurani dan Cahaya Wali. Dan bagi Anda yang ingin juga mampir ke channel kami yang baru, yaitu channel Magic Center 62, di sana akan saya persembahkan video yang tidak ada di dua channel kita, yaitu Cahaya Nurani dan Cahaya Wali. Dan di situ Anda bisa menggali aneka ragam daripada ilmu hikmah. Karena itu jangan lupa Anda singgah ke channel baru kami, yaitu channel Magic Center 62. Salam spiritual dari saya, yang maknanya adalah bahwa kita harus nantiasa bersyukur dalam situasi dan kondisi bagaimanapun. Karena kalau kita bersyukur, insya Allah segala nikmat dan karunia akan ditambah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Allah akan singkirkan setiap kemalangan, penderitaan, kesulitan, dan kesusahan hidup kita, baik lahir ataupun batin. Oke guys, sebelum saya melanjutkan episode kali ini, tolong tekan tombol subscribe dan loncengnya. Karena dengan demikian, Anda telah membantu channel ini menjadi lebih maju, maju dan maju lagi insya Allah. Kali ini saya akan menampilkan satu episode yang sangat istimewa, yaitu satu amalan asma dari para aulia dan wali tentang bagaimana kita mengetahui bahwa satu barang itu palsu atau tidak. Atau kita juga bisa mengetahui bahwa orang yang bekerja sama kita ini berbohong atau ingin menipu kita, insya Allah akan ketahuan. Dan juga, bila Anda ingin memasarkan barang atau produk Anda yang baru, apakah di daerah sini itu cocok atau tidak? Apakah produk ini akan berhasil atau tidak? Insya Allah, dengan amalan asma yang dahsyat ini, hal-hal seperti itu, insya Allah, Anda akan mengetahuinya. Oleh karena itu, asma yang dahsyat ini harus Anda hafalkan. Karena nanti akan saya terangkan bagaimana caranya, ya, mengamalkannya. Insya Allah, dengan Anda serius, insya Allah, semua hal-hal yang seperti saya terangkan akan Anda dapatkan, sehingga Anda mengetahui orang ini berbohong, ya, mau menipu kita atau tidak, ya, apakah ini barang palsu, apakah asli, ya, atau ini produk akan laku atau tidak. Jadi amalan ini perlu Anda mengetahui, terutama bagi Anda yang bisnismen, ya, pedagang. Ini sangat perlu sekali demi kelancaran dan kesuksesan Anda di dalam berbisnis atau berdagang. Oleh karena itu, mari Anda saksikan videonya berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Inilah asma ampuh wali untuk membuka tabir kepalsuan orang ataupun barang. Pertama kita baca surat Fatihah, kita hadiahkan kepada Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah satu kali. Ilahdutin Nabina Khidir alaihi wasallam Al-Fatihah satu kali, dan last but not least Ilahdutin Syekh Abdul Qadir Jalani Al-Fatihah satu kali. Kemudian kita membaca syahadat tiga kali, syahadu alla ilaha illallah wa syahadu anna Muhammad rasulullah. Kemudian kita membaca selawat tiga kali, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian kita membaca bismillahirrahmanirrahim, qulil hamdulillah
sayurikum ayatihi fatarifunnaha wa marabbuka bighafilin amma ta'malun. Ini dibaca 7 kali sehabis sholat fardu 5 waktu. Dan kita berhadapan ingin mengecek barang palsu atau orang palsu yang kita hadapi, kita baca lagi sekali dengan penuh konsentrasi. Insya Allah akan dikabul. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.